Dalam hidup ini tidak sepantasnya manusia hanya mengambil aturan Allah di masjid saja, atau pada saat sholat, membaca Al-Quran, nikah, zakat, haji, dan ibadah mahdoh. Aturan buatan siapa yang dipakai pada saat bergaul, berekonomi, bernegara, bermasyarakat? Padahal Allah sang pembuat aturan yang sempurna. Tidak ada akal manusia yang mampu membuat aturan kehidupan menyaingi aturan Allah. Allah telah menyediakan semuanya di dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Mulai dari manusia bangun tidur sampai dia tidur lagi. Dari urusan pribadinya, makanannya, pakaiannya, akhlaknya, pendidikannya, pergaulannya, ekonominya, sampai pemerintahannya. Sudah tertuang dalam seperangkat aturan. Agar dalam beraktivitas di seluruh aspek kehidupan, manusia bisa beribadah, menghamba hanya kepada Allah, bukan kepada akal dan hawa nafsunya. Dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia, melainkan supaya mereka menghamba kepadaku. Quran Surah Az-Zariyat ayat 56.